Diketahui bilangan bulat positif K dan L, bilangan K, A, B, C, D, E, F, G, H, 6, bilangan L, A, B, C, D, E, F, G, 4, 5. Jika setiap huruf mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih kecil? Kita tulis dulu bilangannya, K itu A, B, C, D, E, F, G, H, 6. Bilangan L-nya A, B, C, D, E, F, G, 4, 5. Perhatikan A-nya sama, B-nya sama, C sama, D sama, E, F, G sama. Berarti yang menentukan bilangan mana yang besar dan kecil adalah di H. Apabila H kurang dari 4, berarti 1, 2, 3, berarti huruf K lebih kecil dari huruf L. Apabila H lebih dari 4, hanya lebih dari 4, 5, 6, 7, berarti huruf L yang lebih kecil dari K. Apabila H sama dengan 4, apabila H 4, berarti huruf K belakangnya 4, 6, huruf L 4, 5. Mana yang lebih kecil? Huruf L lebih kecil dari huruf K.